Siapa yang download Zotero karena PC-nya nggak support Mendeley atau karena disuruh dosen pembimbing kalian? Yap, kalian berada di YouTube channel yang tepat. Halo sobat mahasiswa, mahasiswa yang wow, welcome back to my YouTube channel Wiwi Fauzia. Zotero itu adalah sebuah aplikasi reference manager dan merupakan sebuah proyek kerjasama yang didedikasikan untuk pengembangan penelitian. Aplikasi ini rilis sekitar tahun 2006, kemudian 2 tahun setelah itu aplikasi Mendeley baru rilis. Jadi sama-sama nih, Zotero dan Mendeley ini merupakan aplikasi reference manager. Terus lebih bagus menggunakan apa nih, Mendeley atau Zotero? Jujur li, aku ini pengguna Mendeley garis keras, karena dulu tuh pas skripsi aku pakainya Mendeley Desktop atau Mendeley versi lama. Yaps, ada perbedaan dari segi user interface antara Mendeley Desktop dan juga Mendeley Reference Manager. Tapi entah kenapa ya, pakai Mendeley Reference Manager ini sering errornya ya. Tapi untuk teman-teman semua yang lagi cari informasi download Mendeley dan menggunakan Mendeley versi terbaru, versi terlama, itu udah aku buat videonya. Jadi kalian bisa cek di video di bagian kanan atau kiri atas sini ya. Nanti aku sematkan. Nah, makanya ada beberapa dosen itu yang merekomendasikan mahasiswanya lebih baik menggunakan Zotero dibandingkan Mendeley. Belum lagi ada beberapa kasus kayak mahasiswa itu ngeluh kalau tidak bisa mendownload bahkan menyambungkan Mendeley ke Microsoft Word kayak gitu. Nah, belum lagi nih Mendeley versi terbaru ternyata masih belum support untuk membuat citasi dalam bentuk footnote. Nah loh, nggak enak kan? Nah, makanya di sini aku mau coba buat tutorial bagaimana sih kalau menggunakan aplikasi reference manager yang namanya Zotero. So, aku mempelajari Zotero ini khusus untuk sobat mahasiswa semua ya. Nanti aku akan kasih tahu bagaimana cara menggunakan Zotero-nya. Tapi sebelum aku kasih tahu cara penggunaannya, aku kasih tahu dulu tutorial download Zotero dan cara install sekaligus menyambungkan Zotero ke Microsoft Word. Tapi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini supaya aku lebih semangat lagi sharing informasi tentang perkuliahan untuk sobat mahasiswa semua. Dan kalau bisa kalian share video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu gimana cara download Zotero dan install Zotero di PC kalian masing-masing. Dan jangan lupa like dan komen ya sobat mahasiswa. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke sobat mahasiswa, setelah kalian mendownload aplikasi mentahan Zotero di link yang ada di video ini, kalian bisa langsung buka aplikasi mentahan tersebut ya. Nah, biasanya itu ada di folder-folder download atau di sini supaya gampang aku taruh di desktop. Atau kalian bisa download langsung ke website Zotero-nya. Nah, kalau kalian ke website, langsung ada tulisan download, tinggal kita klik download. Dan downloadan ini akan menyesuaikan OS atau operation system masing-masing PC kalian. Ini sorry ya, aku pakai dua device, ada yang pakai iOS dan juga ada yang pakai Windows, tapi tenang aja, ini akan menyesuaikan secara langsung kok dengan PC kalian. Nah, setelah itu ini langsung kita klik aja ya. Oh iya, ini kalau misalkan kalian nggak ada di desktop, kalian bisa cari di folder download di PC kalian, biasanya ada di situ. Nah, kalian bisa langsung double klik di aplikasi ekstraknya ini ya, yang sudah kalian download, atau kalian bisa klik kanan terus open kayak tadi. Ini kita tinggal tunggu proses ekstraknya selesai ya, sampai 100%. Ketika ini prosesnya selesai, maka akan muncul bar untuk proses instalasi. Seperti ini nih munculnya. Nah, ini kita tinggal next-next aja ya. Ini ada standar, ada custom. Kita pilih yang standar aja. Nah, setelah itu kita next lagi. Dan ini pilihan untuk menyimpan aplikasi kalian. Entah kalian mau nyimpan di C, mau di D. Disesuaikan dengan keinginan kalian. Tapi biasanya kalau aku simpannya di C aja. Nah, kalau udah kita langsung proses install. Kita klik install ini nih. Nah, kita tunggu instalasi Zotero sampai dengan yang hijau-hijau ini full ya, ke sampai akhir tadi. Oke, untuk teman-teman yang kalau misalkan video tutorial ini kecepatan, kalian bisa atur kecepatannya ya. Nah, setelah proses instalasinya selesai, nah ini bisa launch Zotero, kita langsung finish. Nanti dia aplikasinya langsung kebuka kalau kita klik yang launch Zotero tadi. Nah, ini langsung kebuka aplikasinya seperti ini. Dan untuk menyambungkan Zotero ini ke Microsoft Word, kita pilih tools, terus kita pilih add-ons, dan ini kan masih
masih disable, kita pilih enable. Nah, setelah itu kita restart dulu ya. Kita restart now aplikasinya. Nah, maka dia akan muncul lagi aplikasinya. Terus kita cek lagi nih, kita ke tools, terus add-ons lagi. Nah, ini berarti udah bisa ya. Nah, setelah itu kita cek nih di Microsoft Word apakah si Zotero-nya ini sudah tersambung atau belum. Nah, ini aku buka. Di sini aku pakai Microsoft Word-nya yang 2019 ya. Nah, kita lihat di sini di bar atas Zotero-nya sudah ada. Berarti ini sudah kita bisa gunakan Zotero di Microsoft Word kita. Gimana caranya? Gampang bukan? Oke sobat mahasiswa, demikianlah tutorialnya yang aku buatin khusus untuk sobat mahasiswa semua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Yap, setelah video ini nanti akan aku spill bagaimana cara penggunaan Zotero supaya kalian makin mantep lagi menggunakan Zotero-nya ya, untuk skripsi kalian atau untuk sobat mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis atau disertasi. Yap, mungkin ini aja cukup videonya. Jadi sekali lagi mohon untuk dukungannya dengan subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thanks for watching and bye-bye!